السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Riwayat berkenaan dengan Hadrat Bilal telah disampaikan pada Jumat yang lalu. Berkenaan dengan beliau, dalam satu riwayat Abdullah bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya bahwa suatu pagi Rasulullah SAW memanggil Hadrat Bilal dan bertanya, "Wahai Bilal, apa sebabnya kamu mendahului diriku di surga? Sungguh semalam ketika aku memasuki surga, aku mendengar derap langkahmu di depanku." Hadrat Bilal menjawab, "Tidaklah aku mengumandangkan azan, kecuali aku salat dua rakaat. Dan tidaklah diriku berhadas, yakni batal wudu, melainkan aku langsung berwudu, dan aku beranggapan bahwa Allah Ta'ala mewajibkanku salat dua rakaat. Atas hal ini, Rasulullah bersabda, inilah sebabnya." Dalam riwayat lainnya dikatakan, ketika Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Yang Mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hadrat Bilal, pada waktu salat subuh, "Bilal, katakanlah kepadaku mengenai satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya, karena di surga aku mendengar suara langkah kaki engkau di depanku." Hadrat Bilal menjawab, "Menurutku tidak ada amalan yang aku kerjakan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku berwudu pada waktu malam atau siang. Maka dengan wudu tersebut aku melaksanakan salat sebagaimana yang telah ditetapkan untukku." Ini adalah riwayat Bukhari. Hal ini bukanlah maksudnya Hadrat Bilal radhiyallahu anhu telah melebihi Hadrat Rasulullah SAW, melainkan hanyalah dikarenakan kesucian dan amalan ibadah Hadrat Bilal yang tersembunyi. Allah Ta'ala telah menganugerahkan makom ini kepada beliau, yakni sebagaimana di dunia, di surga pun beliau bersama-sama dengan Hadrat Rasulullah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang lalu pun disebutkan bahwa pada hari Id, Hadrat Bilal memegang tombak dan berjalan di depan Hadrat Rasulullah. Kemudian tombak ditancapkan di arah kiblat dan Hadrat Rasulullah memimpin salat Id di sana. Alhasil, di surga pun kehormatan beliau ini telah Allah Ta'ala tegakkan disebabkan kesucian dan kualitas ibadah beliau. Hadrat Rasulullah SAW melihat Hadrat Bilal bersama beliau dalam sebuah kasyaf. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku dibawa ke surga pada malam hari, aku mendengar suara derap langkah kaki. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, langkah kaki siapa ini?'
Jibril menjawab, "Itu adalah Bilal." Hadrat Abu Bakar mengatakan, "Seandainya aku lahir dari perut ibunya Bilal radhiyallahu anhu dan ayahnya Bilal adalah ayahku, sehingga aku menjadi seperti Bilal." Betapa tingginya makom Hadrat Bilal yang pada satu masa pernah dianggap hina dan diseret di atas bebatuan. Hadrat Abu Bakar menginginkan bahwa seandainya saja saya adalah Bilal. Seraya menjelaskan mengenai para sahabat di masa awal, Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu bersabda di satu tempat, Hadrat Bilal bin Rabah yang dulunya adalah budak dari Umayyah bin Khalaf, setelah hijrah beliau diserahi tugas untuk mengumandangkan azan di Madinah. Namun sepeninggal Hadrat Rasulullah, beliau tidak lagi mengumandangkan azan. Akan tetapi ketika Syam ditaklukkan di masa kekhalifahan Hadrat Umar, pada suatu kali atas permintaan Hadrat Umar, beliau, yakni Hadrat Bilal, kembali mengumandangkan azan, yang karena azan beliau ini, semua orang menjadi ingat dengan masa Hadrat Rasulullah SAW. Hadrat Bilal sendiri dan Hadrat Umar beserta para sahabat lainnya yang ada pada waktu itu menangis tersedu-sedu. Hadrat Umar sangat mencintai Hadrat Bilal, sehingga ketika Hadrat Bilal wafat, Hadrat Umar bersabda, "Sekarang pemimpin orang-orang Islam telah wafat." Ini adalah perkataan dari raja di masa itu mengenai seorang budak Habsyi yang asing. Pada satu kesempatan, Hadrat Khalifatul Masih Al-Thani radhiyallahu anhu berbicara ditujukan kepada para wanita Ahmadi. Beliau mengutip ayat Al-Qur'an. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amala. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amala. Seraya menyebutkan riwayat Hadrat Bilal radhiyallahu anhu dalam menjelaskan dan menafsirkan ayat ini, Hadrat Muslim Ma'ud bersabda bahwa, yakni Hadrat Mirza Bashir Ahmad bersabda, hanya ada satu yang akan tetap abadi, dan itu adalah al-baqiyatus salihat, pekerjaan yang dilakukan demi Allah Ta'ala akan tetap abadi. Kemudian beliau bersabda, sekarang di mana anak keturunan Hadrat Abu Hurairah? Di mana rumah beliau? Beliau tidak mempunyai harta atau properti dan tidak mempunyai anak. Kita tidak tahu apakah beliau mempunyai anak ataukah tidak. Namun kita yang tidak pernah melihat anak keturunan beliau dan tempat kediaman beliau dan harta kekayaan beliau, ketika kita menyebutkan nama beliau, kita akan mengatakan Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu selanjutnya bersabda, beberapa hari yang lalu ada seorang Arab datang. Ia mengatakan, saya adalah keturunan dari Hadrat Bilal dan saya tidak tahu apakah ia berkata jujur atau berbohong. Namun hati saya waktu itu menghendaki untuk melekat dengannya karena ia adalah keturunan dari seorang yang mengumandangkan azan di Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tidak mengetahui di mana anak keturunan Hadrat Bilal radhiyallahu anhu. Kita tidak tahu apakah beliau mempunyai anak ataukah tidak. Jika punya, lalu di mana? Di mana rumah beliau? Kita tidak melihat harta kekayaan beliau, entah di mana harta kekayaan beliau. Namun seseorang yang mengumandangkan azan di Masjid Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang ia tetap abadi dan akan selalu abadi. Dan inilah kebaikan-kebaikan yang akan senantiasa abadi. Terdapat 44 hadis yang diriwayatkan dari Hadrat Bilal. Dalam Sahihain terdapat 4 riwayat. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, surga sangat berhasrat untuk bertemu dengan 3 orang, Hadrat Ali, Hadrat Ammar, dan Hadrat Bilal. Suatu kali Hadrat Umar radhiyallahu anhu menjelaskan keutamaan-keutamaan Hadrat Abu Bakar. Seraya menjelaskan keutamaan-keutamaan Hadrat Abu Bakar, beliau radhiyallahu anhu bersabda sambil menunjuk kepada Hadrat Bilal bahwa Hadrat Bilal adalah pemimpin kita.
Hazrat Umar tengah menjelaskan keutamaan Hazrat Abu Bakar, dan di sana duduk Hazrat Bilal, maka Hazrat Umar mengisyarahkan kepada Hazrat Bilal dan bersabda, Hazrat Bilal adalah pemimpin kita, dan beliau adalah satu kebaikan dari sekian banyak kebaikan Hazrat Abu Bakar. Karena Hazrat Abu Bakar telah membebaskan Hazrat Bilal dari perbudakan dengan membelinya. Terdapat riwayat dari Ayaz bin Amru bahwa dalam satu perkumpulan yang terdiri dari Hadrat Salman, Hadrat Suhaib, dan Hadrat Bilal, datanglah Abu Sufyan, maka mereka mengatakan, demi Allah, pedang-pedang Allah tidak mengenai sasarannya pada leher musuh Allah. Perawi menuturkan bahwa Hadrat Abu Bakar mengatakan, apakah kalian mengatakan seperti itu mengenai seseorang yang terhormat dan pemimpin Quraisy? Maka beliau datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hazrat Abu Bakar mendengar mereka berbicara bahwa mereka tidak menuntut balas dengan cara yang tepat terhadap Abu Sufyan, maka Hazrat Abu Bakar tidak menyukai hal ini dan bersabda bahwa apakah pantas kalian mengatakan perkataan seperti itu mengenai seorang pemimpin Quraisy? Dan setelah itu Hazrat Abu Bakar datang ke hadapan Rasulullah dan menceritakan hal ini kepada beliau. Atas hal ini, Hazrat Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, mungkin engkau marah terhadap mereka. Jika engkau marah terhadap mereka, maka sungguh engkau marah kepada Tuhan engkau. Mendengar hal ini, Hazrat Abu Bakar mendatangi mereka dan mengatakan, wahai saudara-saudaraku tercinta, aku telah marah kepada kalian. Hazrat Abu Bakar telah datang untuk mengadukan hal ini supaya Hadrat Rasulullah mencegah mereka dari mengatakan hal ini. Namun kebalikannya, Hadrat Rasulullah bersabda, engkau telah membuat marah mereka. Dan lihatlah sosok Hadrat Abu Bakar, betapa makmum beliau. Beliau langsung kembali kepada para sahabat itu dan merupakan orang-orang yang miskin, dan mengatakan kepada mereka bahwa, wahai saudara-saudaraku tercinta, aku telah membuat kalian marah. Mereka mengatakan, tidak, tidak. Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan ampunannya kepada Anda, karena tidak ada hal seperti itu. Anda tidak marah dengan kami. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Musa bahwa saya bersama Yang Mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bermukim di Jirona yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Hadrat Bilal ada bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Arab Badui datang ke hadapan Hadrat Rasulullah dan bertanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda tidak akan memenuhi janji yang telah Anda berikan kepada saya? Hadrat Rasulullah bersabda, kabar suka bagimu. Lalu orang Badui tadi mengatakan, Anda telah sering mengatakan ubashiru kepada saya, yakni kabar suka bagimu. Lalu Hadrat Rasulullah menghadap ke arah Hadrat Abu Musa dan Hadrat Bilal sebagaimana seseorang yang sedang marah dan tidak lagi menghadap ke orang Badui tersebut. Rasulullah menghadap kepada keduanya dan bersabda, dia telah menolak kabar suka. Saya sedang memberikan kabar suka kepadanya, namun ia menolaknya. Jadi terimalah oleh kalian kabar suka ini. Keduanya menjawab, wahai Rasulullah, kami menerimanya. Kemudian Rasulullah SAW meminta sebuah mangkuk yang di dalamnya terisi air. Dengan air itu, Rasulullah mencuci kedua tangan dan wajah beliau dan berkumur-kumur dengannya. Kemudian bersabda, kalian berdua minumlah darinya dan tuangkan ke wajah dan dada kalian dan bersukacitalah. Lalu keduanya mengambil mangkuk tersebut dan melakukan sebagaimana yang Rasulullah perintahkan kepada mereka. Kemudian Hadrat Ummi Salma memanggil mereka dari balik parda bahwa sisakanlah sedikit dari apa yang ada dalam mangkuk kalian untuk ibu kalian, yakni sisakanlah juga untuk Hadrat Ummu Salma, Ummul Mukminin. Lalu keduanya menyisakan sedikit darinya untuk beliau. Hadrat Ali bin Abu Talib meriwayatkan bahwa Yang Mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala menganugerahkan 7 naqib kepada setiap Nabi, dan kepadaku dianugerahkan 14 naqib.
Kami bertanya, siapakah mereka? Hazrat Ali menjawab, aku, kedua putraku, Hazrat Jafar, radhiyallahu anhu, Hazrat Hamzah, Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Mus'ab bin Umair, Hazrat Bilal, Hazrat Salman, Hazrat Miqdad, Hazrat Abu Zar, Hazrat Ammar, dan Hazrat Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan dari Hazrat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bilal adalah seseorang yang sangat saleh. Beliau adalah pemimpin dari para muazzin dan tidaklah mengikutinya kecuali para muazzin. Dan pada hari kiamat, orang-orang yang paling panjang lehernya adalah para muazzin. Diriwayatkan oleh Hadrat Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bilal adalah seorang yang sangat saleh. Beliau adalah pemimpin dari para syuhada dan muazzin. Dan pada hari kiamat, orang yang paling panjang lehernya adalah Hadrat Bilal, yakni beliau akan mendapatkan makam yang sangat terhormat. Terdapat dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda, kepada Bilal akan diberikan salah satu dari unta-unta betina surga dan ia akan menungganginya. Dari istri Hadrat Bilal radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah datang kepada saya dan mengucapkan salam. Beliau Rasulullah SAW bertanya, apakah Bilal ada di sini? Saya menjawab, tidak ada. Hadrat Rasulullah bersabda, nampaknya kamu marah kepada Hadrat Bilal. Saya mengatakan, beliau mencintai saya dan mengenai setiap hal, beliau selalu mengatakan bahwa hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dan hal itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada istri Hadrat Bilal bahwa apa yang disampaikan oleh Bilal dariku kepadamu, sesungguhnya itu pasti benar dan Bilal tidak akan mengatakan hal yang keliru kepadamu. Jadi, janganlah kamu marah kepada Bilal. Jika tidak, maka tidak ada amalanmu yang akan diterima selama kamu marah kepada Bilal. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda, permisalan Bilal adalah seperti lebah madu yang menghisap sari-sari buah yang manis dan bunga yang pahit. Namun ketika menjadi madu, maka keseluruhannya menjadi manis. Istri Hadrat Bilal meriwayatkan bahwa ketika Hadrat Bilal berbaring di tempat tidur, beliau biasa membacakan doa berikut, Allahumma tajawiz an sayyati wa akhrijni wa ahzirni bi'illati. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku dan maafkanlah kelemahan-kelemahanku. Diriwayatkan dari Hadrat Bilal bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Bilal, wafatlah dalam kemiskinan dan janganlah wafat dalam kekayaan. Saya bertanya, bagaimanakah caranya supaya saya meninggal dalam kemiskinan dan tidak meninggal dalam kekayaan? Saya tidak memahami hal ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, rezeki yang dianugerahkan kepadamu, janganlah engkau menyimpannya. Dan segala sesuatu yang diminta darimu, janganlah engkau menolaknya. Saya bertanya, wahai Rasulullah, jika saya tidak bisa melakukan itu, maka apa yang akan terjadi? Rasulullah SAW bersabda, inilah yang harus dilakukan. Jika tidak, maka api akan menjadi tempat tinggal. Yakni, janganlah menghardik orang yang meminta dan janganlah hanya terus mengumpulkan atau belanjakanlah juga. Membelanjakan pun adalah penting. Hadrat Bilal wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar pada 20 Hijriah di Damaskus, Syam. Sebagian berpendapat bahwa beliau wafat di Halab. Pada waktu itu Hadrat Bilal berusia lebih dari 60 tahun. Sebagian orang berpendapat bahwa kewafatan Hadrat Bilal terjadi pada 18 Hijriah. Beliau dimakamkan di pekuburan Damaskus di dekat Babus Saghir. Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, radhiyallahu anhu, seraya menjelaskan martabat dan kedudukan Hadrat Bilal, beliau bersabda, dari kutipan ini, beberapa poin yang telah disampaikan sebelumnya, tetapi dikarenakan rangkaian tema yang disampaikan,
mungkin akan terdapat 1-2 poin yang sama seperti di awal-awal pembahasan. Hadrat Bilal adalah seorang Habsyi. Beliau tidak mengetahui bahasa Arab dan ketika berbicara bahasa Arab banyak kekeliruan. Misalnya orang Habsyah tidak bisa mengatakan Shin. Oleh karena itu ketika Hadrat Bilal mengumandangkan azan, beliau mengucapkan kata Ashadu dengan pelafazan Ashadu. Maka orang-orang Arab mentertawakan karena dalam diri mereka terdapat kebanggaan atas supremasi kaum mereka. Padahal mereka pun tidak bisa mengucapkan beberapa lafaz bahasa lain. Misalnya, mereka tidak bisa mengatakan roti. Mereka mengucapkan roti dengan huruf T, bukan huruf T. Dan mereka mengucapkan huruf curi dengan juri. Mereka tidak bisa mengucapkan C. Mereka mengucapkan J. Beliau radhiyallahu anhu bersabda, sebagaimana orang non-Arab tidak bisa mengucapkan beberapa lafaz bahasa Arab, demikian juga orang-orang Arab pun tidak bisa mengucapkan beberapa lafaz bahasa lain. Namun dikarenakan kebanggaan akan supremasi bangsa mereka telah membuat mereka tidak berpikir bahwa mereka pun tidak bisa mengucapkan beberapa lafaz bahasa lain. Ketika Rasulullah melihat orang-orang menertawakan ucapan Hadrat Bilal Ashadu, Rasul bersabda, kalian menertawakan suara azan Bilal? Padahal ketika dia azan, Allah Ta'ala merasa bahagia di arasy. Dan Allah Ta'ala lebih menyukai Ashadu Bilal daripada Ashadunya kalian. Bilal berasal dari Ethiopia. Dan pada zaman itu, orang bangsa Ethiopia biasanya dijadikan budak. Bahkan pada beberapa abad lalu, yakni abad yang tidak jauh dari kita, mereka masih dijadikan budak. Begitupun sampai saat ini. Namun Rasulullah SAW tidaklah seperti orang-orang yang menganggap non-Arab sebagai hina dan rendah. Dalam pandangan Rasulullah, semua bangsa adalah sama-sama makhluk Tuhan. Beliau juga mencintai orang Yunani dan juga orang Habsyi, sebagaimana kepada orang Arab, tidak ada bedanya. Beliau SAW pun mencintai orang Afrika, sebagaimana kepada orang Arab dan juga orang Yunani. Inilah kecintaan yang telah menciptakan rasa cinta di dalam diri orang-orang non-Arab kepada Rasulullah. Namun, masih banyak orang Arab yang tidak memahami hal itu. Disebabkan oleh kecintaan Rasulullah ini, timbul kecintaan dalam diri orang-orang non-Arab kepada Rasulullah. Namun, bagi orang-orang yang tidak memiliki firasat dan pemahaman akan hal ini, tidak dapat memahami rahasia kesetiaan dan kecintaan ini. Bagaimana kecintaan ini dapat timbul? Rasulullah SAW terlahir di Mekah di kalangan bangsa Arab, yakni berasal dari kabilah Quraisy yang notabene menganggap hina dan rendah kaum Arab lainnya. Karena kabilah Quraisy dipandang sebagai kabilah yang unggulan, lantas apa kaitan beliau dengan orang-orang Ethiopia? Jika harus ada kaum atau kabilah yang mencintai Rasulullah, maka Banu Hashimlah yang seharusnya mencintai beliau. Jika harus ada yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kabilah Quraisylah yang seharusnya mencintai beliau atau penduduk Arab karena mereka berkebangsaan sama dengan beliau. Untuk itu, mereka pun seyoginya mencintai beliau. Adapun bangsa-bangsa lain yang telah dihancurkan oleh laskar Rasulullah, yang kejayaan kaumnya telah dirusak oleh laskar Islam, bagaimana bisa timbul rasa cinta dalam diri mereka kepada Rasulullah? Yakni telah terjadi peperangan antara laskar Islam dengan bangsa-bangsa lain, dan bangsa lain mengalami kekalahan, sehingga pemerintahan mereka sirna. Namun meskipun demikian, timbul rasa cinta dalam diri penduduknya kepada Rasulullah. Bagaimana rasa cinta itu dapat timbul? Padahal logikanya, mereka seharusnya memusuhi Rasulullah. Namun bagaimana kenyataannya? Untuk itu, kita terlebih dulu mengkaji kecintaan kaum Nabi Isa alaihissalam kepada junjunannya, yakni Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa ditangkap, setelah itu polisi kerajaan bertanya kepada Petrus yang notabene merupakan Hawari atau sahabat khas Nabi Isa alaihissalam, yang mana ditetapkan oleh Nabi Isa sebagai khalifah beliau pasca beliau alaihissalam. Polisi merasa curiga kepada Petrus dan bertanya, kenapa kamu mengikutinya? Jangan-jangan kamu kawannya. Sambil ketakutan, Petrus spontan menjawab, aku bukanlah muridnya, dan aku melaknatnya.
Saat itu Petrus tidak hanya ingkar mengaku sebagai murid Yesus, bahkan melaknatnya juga. Tidak diragukan lagi bahwa Petrus merupakan hawari Nabi Isa alaihissalam dan tentu mencintai beliau alaihissalam. Di kemudian hari pun Petrus pun digantung di tiang salib di Roma dan menerima kematian dengan penuh keberanian dan juga tidak mengingkari kecintaan dan ketaatannya kepada Hazrat Isa alaihissalam. Namun ketika Hazrat Isa alaihissalam dipantek di tiang salib, saat itu keimanannya tidaklah matang. Saat itu ia masih merasa gentar dengan ancaman beberapa tamparan. Namun di kemudian hari ia menerima hukuman salib dengan penuh sukacita. Alhasil, ini merupakan satu pemandangan rasa cinta yang dizahirkan oleh kaum Nabi Isa alaihissalam kepada beliau alaihissalam. Adapun jika dibandingkan dengan kaum Nabi Isa alaihissalam, kita saksikan para budak belian yang beriman kepada Rasulullah, kemudian sedemikian rupa mereka menampilkan kesetiaan yang tinggi kepada Rasulullah. Bilal yang merupakan budak dari Ethiopia, namun Rasulullah mencintai beliau dan kita saksikan bagaimana hal itu berpengaruh besar kepada Hazrat Bilal. Sebagian orang secara zahir memiliki kecintaan yang dalam kepada kekasihnya, namun pada hakikatnya kecintaannya itu terbatas dalam satu ruang lingkup saja. Kita harus melihat bahwa disebabkan oleh statusnya sebagai budak dari Ethiopia, tidak hanya kabilah Quraisy, bahkan bangsa Arab pun menaruh kebencian kepada Bilal. Namun, apakah rasa cinta yang dizahirkan oleh Rasulullah kepada Bilal itu disebabkan oleh rasa simpati yang sifatnya umum, ataukah merupakan penzahiran rasa cinta hakiki? Apakah kecintaan Rasulullah itu sifatnya pamer ataukah hakiki? Yang dapat memahami hal itu adalah Hazrat Bilal sendiri, bukan kita. Jika ingin menganalisanya, berarti kita harus pergi menanyakan kepada Hazrat Bilal, karena beliaulah yang dapat memahami hal itu dengan benar. Kejadian tersebut telah berlalu 13 abad yang lalu. Analisa apalah yang dapat kita berikan untuk mengetahui apa yang Bilal fahami perihal penzahiran rasa cinta Rasulullah kepada beliau? Yang menjadi pertanyaan di sini bukanlah apa yang difahami oleh orang-orang yang hidup seabad sebelum kita. Yang menjadi pertanyaan di sini bukanlah apa yang difahami oleh orang-orang yang hidup seabad lagi sebelum mereka. Bukan juga apa yang difahami oleh para sahabat sendiri. Melainkan, yang menjadi pertanyaan adalah, kalimat singkat ini perlu untuk diperhatikan, yang menjadi pertanyaan adalah, yakni tinggalkanlah perihal apa yang difahami oleh orang lain, bukan juga apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, melainkan yang harus kita lihat adalah apa yang difahami oleh Bilal sendiri. Untuk melihat itu, ada kalimat singkat yang disabdakan oleh Rasulullah yang sebelumnya sudah disampaikan, yakni Rasul berkata kepada orang-orang yang menertawakan, apakah kalian menertawakan ucapan ashadunya Bilal? Padahal Allah Ta'ala merasa bahagia di atas arasy ketika mendengarkan azannya Bilal. Allah Ta'ala lebih menghargai ucapan ashadunya Bilal daripada ashadunya kalian. Apakah ucapan Rasulullah tersebut hanya untuk menyenangkan Bilal? Apakah itu kecintaan yang sifatnya sementara? Ataukah bentuk kecintaan yang dalam? Apakah Rasul mengucapkan itu untuk membantah ejekan mereka? Ataukah merupakan penzahiran kecintaan yang dalam? Yang harus diperhatikan, apa yang difahami Bilal dari ucapan itu? Apa yang disimpulkan oleh Bilal dari ucapan itu, yakni Hazrat Bilal mengatakan, meskipun aku adalah non-Arab dan berasal dari bangsa yang dianggap rendah dan biasa dijadikan budak, namun dalam diri Rasulullah terdapat kecintaan yang dalam kepadaku. Bilal memahami bahwa meskipun aku adalah non-Arab dan berasal dari kaum yang biasa dijadikan budak, namun Rasul tetap mencintaiku, mengasihiku. Kita beranjak sebentar ke beberapa masa sebelum kejadian tersebut. Inilah orang yang mengatakan, Mamati lillahi rabbil alamin. Berkenaan dengan Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, Wa mamati lillahi rabbil alamin, yakni kematianku adalah demi Allah yang Rabbul Alamin. Pasca kewafatan Rasulullah, berdirilah pemerintahan-pemerintahan baru.
bermunculan orang-orang baru, timbul revolusi baru, waktu berlalu, berdiri pemerintahan baru, terjadi banyak perubahan. Sebagian sahabat ada yang pergi keluar Arab yang jaraknya ratusan mil. Di antara sahabat itu, salah satunya adalah Bilal. Pasca kewafatan Rasulullah, Hadrat Bilal pergi ke Syam dan tiba di Damaskus. Suatu hari, orang-orang tengah berkumpul di Damaskus. Hadrat Bilal pun ada di sana. Mereka berkata, ketika Rasulullah masih hidup, Hadrat Bilal biasa mengumandangkan azan. Kami pun berkeinginan supaya Bilal mengumandangkan azan. Namun, Hadrat Bilal menolaknya dengan berkata, tidak, saya tidak bisa melakukannya. Pasca kewafatan Rasulullah, saya beriradah untuk tidak mengumandangkan azan. Karena kapanpun saya berkeinginan untuk mengumandangkan azan, saya teringat zaman Rasulullah yang penuh berkat. Hal itu membuat saya larut dalam kesedihan. Karena itu, aku tidak dapat melakukannya. Hal ini di luar ketahanan saya. Secara kebetulan, pada saat itu, Hadrat Umar juga berkunjung ke Damaskus. Lalu, orang-orang menyampaikan permohonannya kepada Hadrat Umar agar memerintahkan Hadrat Bilal supaya mengumandangkan azan. Karena di antara mereka yang banyak yang pernah melihat Rasulullah dan telinga mereka sangat berkeinginan untuk mendengarkan azan Hadrat Bilal. Ketika teringat dengan zaman Rasulullah, kami teringat dengan azan Hadrat Bilal. Kami berkeinginan supaya sesekali dapat mendengarkan azan Hadrat Bilal, supaya zaman itu dapat nampak jelas kepada kami. Di antara kami juga ada yang belum pernah melihat zaman Rasulullah dan hanya mendengarkan sabda beliau saja. Saat itu, ada juga orang-orang yang berkeinginan untuk mendengarkan azan Bilal yang biasa didengarkan oleh Rasulullah dan disukai juga oleh beliau. Lalu Hazrat Umar memanggil Hazrat Bilal dan bersabda, orang-orang berkeinginan untuk mendengar lantunan azan Anda. Hazrat Bilal berkata, Tuan adalah khalifah. Jika Tuan berkenan, saya akan kumandangkan azan. Namun perlu saya sampaikan bahwa hati saya tidak dapat tahan ketika azan. Lalu Hadrat Bilal berdiri dan mengumandangkan azan dengan suara lantang, dengan gaya yang sama seperti yang biasa beliau lakukan pada zaman Rasulullah. Setelah teringat dengan zaman Rasulullah, para sahabat Rasulullah yang merupakan penduduk Arab ketika mendengar azan tersebut, mencucurkan air mata, bahkan sebagiannya ada yang terseduh-seduh. Hadrat Bilal terus melanjutkan azannya. Sementara orang-orang menyimaknya dengan penuh keharuan karena teringat dengan zaman Rasulullah. Namun Hadrat Bilal yang notabene dari bangsa Ethiopia dan biasa dipekerjakan oleh orang Arab dan tidak memiliki hubungan darah dengan bangsa Arab, begitu juga hubungan persaudaraan, kita harus melihat betapa hal ini berpengaruh pada hati beliau. Sementara tadi pengaruhnya terhadap orang-orang Arab yang hidup pada zaman Rasulullah, mereka menjadi teringat dengan zaman Rasulullah. Sedangkan yang tidak sezaman dengan Rasulullah, mereka pun diliputi keharuan karenanya. Mereka terharu setelah melihat satu sama lain. Adapun Hadrat Bilal yang non-Arab, seorang mantan budak, bagaimana pengaruh azan tersebut kepada beliau? Dikatakan bahwa setelah Hadrat Bilal menyelesaikan azan tersebut, Hadrat Bilal pingsan. Dan beberapa menit kemudian, beliau wafat. Inilah kesaksian seorang non-Arab atas pernyataan Rasulullah yang mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara Arab dan non-Arab. Ini merupakan kesaksian terbesar. Ini merupakan kecintaan yang diperlihatkan oleh orang-orang non-Arab dengan perantaraan beliau. Ini merupakan kesaksian hakiki dan nyata akan pernyataan Rasulullah bahwa antara Arab dan non-Arab tidak terdapat perbedaan. Inilah manifestasinya. Inilah kesaksian orang-orang non-Arab yang telah mendengarkan suara beliau yang penuh dengan kecintaan dan pengaruhnya yang mereka saksikan.
ia telah membuatnya yakin bahwa kaumnya sendiri tidak dapat memberikan kecintaan seperti yang telah dizahirkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Inilah Sayyidina Bilal kita yang telah menzahirkan kecintaan dan kesetiaan kepada junjunannya dan menyemaikan tauhid dalam diri mereka dan juga menampilkan teladan praktek nyata akan hal itu. Beliau merupakan teladan bagi kita, contoh suci, begitu juga contoh kecintaan yang Rasulullah tampilkan kepada budak tersebut yang tandingannya tidak mungkin ada di dunia ini. Inilah hal yang dapat menciptakan suasana kecintaan dan kasih sayang pada masa ini, persaudaraan, dan dapat memutuskan rantai perbudakan. Pada saat ini pun, inilah yang merupakan sumber najat keselamatan bagi kita, yakni dengan menegakkan tauhid dan mengamalkan teladan suci Rasul dari bangsa Arab tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengamalkannya. Berkenaan dengan Hazrat Bilal, berakhir sampai di sini. Saat ini saya akan sampaikan juga beberapa almarhum dan akan saya pimpin salat jenazah mereka. Pertama, Bapak Maulana Talib Yaqub Sahib bin Tayyib Yaqub Sahib Mubalig Trinidad dan Tobago. Beliau wafat pada tanggal 8 September pada usia 63 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semenjak kecil, beliau sudah cenderung pada agama. Beliau dari Trinidad, sejak kecil beliau sangat cinta salat lima waktu, tilawat Al-Quran, dan menelaah buku-buku Islami. Setelah lulus pendidikan, beliau mendapatkan pekerjaan di British Insurance. Setelah lulus O-Level pada tanggal 13 Januari tahun 79, beliau mewakafkan diri, lalu mendaftar ke Jami Ahmadiyah Rabwah. Beliau mendapat gelar syahid pada tahun 89. Pada tahun 87 beliau menikah dengan nyonya syahid Sajidah Syahin binti Mirza Menawar Ahmad Sahib Darwish dan ex Naib Nazir Ala Qadian. Istri beliau adalah cucu dari sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam, Hadrat Bhai Mirza Barkat Ali Sahib. Setelah lulus jamiah, penugasan pertama beliau di Kepulauan Afrika. Beliau mendapat taufik berkhidmat di sana selama 3 tahun, dari tahun 89 sampai 92. Beliau juga mendapatkan kesempatan untuk berkhidmat sebagai mubalig di Jemaat Giana dari tahun 93 sampai 97. Dari sana beliau ditugaskan ke Ghana di region Kohore 2 dan Kamasi. Beliau mendapat taufik berkhidmat dari tahun 97 sampai 2004. Saat itu beliau sakit keras dan setelah sembuh beliau ditugaskan di Trinidad lalu berkhidmat di Jemaat Freeport sampai akhir hayat. Selain berkhidmat di berbagai negara, beliau pun membagikan ajaran Islam melalui ilmu dan pengalaman beliau. Beliau memiliki jalinan pribadi dengan setiap anggota jemaat. Kemanapun beliau ditugaskan, beliau memiliki ikatan yang khas dengan para anggota jemaat. Anggota pun menaruh rasa cinta kepada beliau. Sejak beberapa tahun yang lalu, beliau mengalami sakit ginjal dan harus melakukan cuci darah 3 kali seminggu di rumah sakit. Namun, meskipun demikian, beliau tidak membiarkan hal itu menjadi penghambat bagi program jemaat. Beliau memiliki ketakwaan yang tinggi, rendah hati, ramah, penyabar, taat, lembut, ramah terhadap setiap orang. Selain salat lima waktu, beliau dawam salat tahajud, tilawat Al-Quran, sebelum tidur melakukan 8 rakaat salat nafal. Beliau disiplin dalam menegakkan tradisi jemaat. Beliau pun menasihatkan semua kebaikan itu kepada keluarga beliau. Beliau sangat dicintai oleh anggota keluarga. Selain istri, beliau meninggalkan 1 putra, Nasir Yaqub, dan 2 putri, Aminah Yaqub dan Adilah Yaqub. Beliau memiliki 2 saudara dan 3 saudari. Sebagiannya berada di Trinidad dan Australia.
Kakak ipar beliau, Helen Yaqub, menuturkan, saya bayat 30 tahun lalu. Maulana Sahib ketika datang ke Trinidad, setiap saat mengajarkan ilmu agama yang baru. Karena itulah timbul semangat dalam diri saya untuk mempelajari ilmu agama. Beliau sangat bahagia dengan itu, dan disebabkan karena hal itu, dengan karunia Allah Ta'ala, putra saya, Tayyib Yaqub, beriradah untuk menjadi mubalig. Dan saat ini beliau, yakni ia, tengah belajar di tingkat 2 Jami'ah Ahmadiyah Kanada. Ketika beliau sakit, ada seorang dokter wanita yang menuturkan bahwa almarhum memiliki akhlak yang baik. Setiap dokter dan perawat yang merawat beliau sangat terkesan dengan akhlak beliau. Jika rumah sakit mengalami kekurangan tempat dan ada pasien baru, almarhum sendiri berdiri dan memberikan tempatnya kepada orang lain. Beliau merupakan contoh bagi pasien, dokter, dan juga orang-orang. Mubalik in charge Trinidad dan Tobago menulis, beliau memiliki keistimewaan dengan sifat-sifat seorang murabbi dan mubalik dalam corak yang hakiki. Beliau senantiasa terdepan dalam ketaatan kepada khilafat, patuh terhadap setiap perintah atasan atau tugas apapun yang ditugaskan kepada beliau. Beliau berusaha penuh untuk melaksanakannya. Beliau sangat mencintai Allah Ta'ala, Rasulullah, Masih Maud alaihissalam. Beliau dawam melaksanakan tilawat Al-Quran dan salat tahajud. Mubalik Trinidad, Kasid Waraish Sahib menuturkan, ketika saya ditugaskan di Trinidad, saat itu kesehatan Maulana Sahib lemah dan sudah sepuh. Yang bercerita ini adalah pemuda yang baru lulus Jami'ah Kanada beberapa tahun. Beliau menuturkan, almarhum menempuh beberapa perjalanan 50 menit bersama dengan istri dan putranya untuk menemui saya. Almarhum memperlakukan saya dengan penuh kasih sayang. Beliau secara rutin 2 atau 3 hari sekali mengirimkan pesan singkat atau menelepon untuk menanyakan kabar saya. Karena saya masih baru tugas di sana, mungkin saya membutuhkan sesuatu. Almarhum juga mungkin memberikan nasihat juga. Almarhum selalu memperlakukan orang dewasa dan muda dengan penuh kasih sayang. Beliau selalu menasihatkan untuk menjalin hubungan dengan khalifah dan juga menasihatkan untuk memohon doa kepada khalifah. Putri beliau pun menulis, almarhum selalu mengatakan kepada saya, sebelum ujian dan sebelum menghadapi tugas apapun, mohonkanlah doa kepada khalifah. Ahmadi di sana, Ibrahim Sahib menulis, ketika kami pergi ke suatu tempat untuk bertabligh, almarhum selalu hadir lalu membagi tugas untuk tabligh. Ada yang ditugaskan ke utara, ada juga yang ke selatan. Dengan tujuan supaya sebanyak-banyaknya orang dapat ditabligi. Beliau orang yang ramah. Begitu juga orang yang bertugas dengan beliau, para mubaligh, pemuda, dan orang lainnya. Memberikan kesaksian yang sama, yakni jika ada orang yang melakukan tugas, walaupun sifatnya sepele, untuk kemajuan jemaat dan untuk tabligh, almarhum sangat bahagia dibuatnya dan memberi semangat. Setiap orang yang menulis mengatakan bahwa setiap saat beliau selalu menebar senyum. Beliau selalu mendamaikan perselisihan. Ketika masa pendidikan pun, jika ada perselisihan di antara kawan beliau, almarhum selalu mendamaikannya dan mengatakan bahwa seorang Ahmadi janganlah memiliki dendam pada saudaranya. Saya pun selalu mendapati beliau tersenyum. Beliau pun memiliki jalinan kesetiaan yang luar biasa terhadap khilafat. Seperti yang telah saya katakan, putra-putri beliau pun mengatakan bahwa ayah selalu berkata, jalinlah hubungan dan biasakan menulis surat kepada khilafat. Seorang mubayin baru, Narish Sahib, menulis, dahulu saya sering memasuki berbagai masjid gair untuk mencari Islam hakiki. Ketika saya berjumpa dengan Maulana Talib, sebelum mendengar penyampaian dalil dari beliau, saat itu juga mulai memberikan pengaruh yang besar di benak saya. Dan karena itulah, saya baiat. Almarhum memenuhi tuntutan wakaf dengan penuh lapang dada. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau selalu mengatakan, kemanapun ditugaskan oleh khalifah, kita harus taat. Jika huzur memerintahkan saya untuk tugas di Pakistan,
dan tidak kembali ke tanah air, kita harus siap. Pada kenyataannya pun, untuk persiapan tersebut, ketika tinggal di Pakistan, almarhum berusaha untuk mempelajari bahasa daerah Punjabi, yakni jika suatu saat beliau ditugaskan di sini, maka beliau dapat berhubungan dengan penduduk di sana. Dengan begitu beliau terus mempelajari bahasa Punjabi. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan rahmatnya kepada beliau dan meninggikan derajat beliau. Begitu juga semoga Allah Ta'ala melindungi anak dan istri beliau dan memberikan dan mereka diberikan taufik untuk dapat melanjutkan segala kebaikan almarhum. Jenazah kedua adalah Bapak Insinyur Iftikhar Ali Quraishi, pernah menjabat sebagai Wakilul Mal Salis dan Naib Sadar Majlis Tahrir Jadid juga. Allah Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada beliau. Beliau tutup usia pada tanggal 3 Juni pada usia 99 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahanda beliau bernama Mumtaz Ali Quraishi Sahib. Beliau berprofesi sebagai dokter hewan. Beliau lahir di Meerut, India. Beliau menempuh pendidikan secondary dan yang lebih tinggi di Meerut. Setelah itu beliau masuk ke Thompson Engineering College, Roorkee, yang sekarang telah menjadi universitas. Di sana beliau pada tahun 44 menyelesaikan pendidikan di Civil Engineering. Pada masa pendidikanlah beliau mendapatkan taufik untuk bai'at ke dalam jemaat. Ayah beliau saat itu bukan Ahmadi. Meskipun demikian, almarhum sendiri menelaah buku-buku Hazrat Masih Maud alaihi salam dan setelah meneliti, beliau mendapatkan kemuliaan untuk bai'at masuk jemaat. Tabligh jemaat sampai kepada ayah beliau melalui paman beliau, Mukhtar Quraishi Sahib. Iftikhar Quraishi Sahib pernah tinggal di rumah uwa beliau. Turab Ali Sahib yang mana kebanyakan untuk urusan pendidikan. Saat itu Turab Ali Sahib belum menjadi Ahmadi, namun Iftikhar Ali Sahib, Mukhtar Quraishi Sahib dan ayah beliau sering tinggal di rumah uwa Iftikhar Ali Sahib di Sarabah, Meerut. Quraishi Iftikhar Ali Sahib mendapatkan literatur jemaat dengan perantaraan beliau. Beliau-beliau itu. Jemaat Delhi juga biasa menerbitkan pamflet-pamflet tipis. Iftikhar Ali Sahib juga sering mendapatkan pamflet tersebut untuk ditelaah. Beliau membacanya sepanjang perjalanan lalu memberikannya kepada ayahanda beliau. Ketika Iftikhar Ali Sahib mendaftar di Thompson College, paman beliau Mukhtar Quraishi Sahib sering mengirimkan surat yang berisi pesan tabligh secara rutin kepada beliau. Iftikhar Ali Sahib juga selalu memberikan responnya. Pada masa itu pun beliau mendapatkan kesempatan untuk tahajud dan banyak berdoa. Namun hati diliputi oleh kegelisahan dan rasa khawatir. Kondisi tersebut pernah beliau sampaikan kepada Hadrat Khalifatul Masih yang kedua dan menyampaikan pertanyaan juga. Huzur juga menulis jawabannya dengan bersabda, "Pertanyaan Anda singkat namun sangat padat. Akan sulit jika saya menjawab dalam bentuk surat. Silakan Tuan baca saja buku karya saya." Lalu Mukhtar Sahib memperoleh buku tersebut dari paman beliau dan membacanya. Semakin banyak beliau membaca buku tersebut, semakin banyak jawaban yang diperoleh darinya. Sebagaimana pada bulan November 41, beliau melakukan bai'at melalui surat. Pada tahun 42, beliau hadir di jelasah kadian. Beliau sangat terkesan setelah menyaksikan suasana kadian. Beliau pun menyimak pidato Hadrat Khalifatul Masih yang kedua dengan penuh keseriusan dan mendapatkan taufik untuk bai'at di tangan huzur kedua. Beliau biasa menghadiri jelasah salah kadian setiap tahun. Beliau pun mendapatkan kesempatan untuk mulakat dengan Hazrat Khalifatul Masih yang kedua. Menyampaikan pertanyaan yang ada di benak beliau kepada huzur, lalu mendapatkan jawabannya. Beliau kembali pulang dengan membawa keimanan dan keyakinan yang semakin mantap. Beliau mulai bekerja di kantor pemerintahan di India. Beliau terus bekerja di sana sampai berdirinya Pakistan pada tahun 51 Hijrah. Lalu bekerja di Pakistan di Departemen Pengairan. Ketika tugas dinas, beliau mendapatkan tugas ke berbagai kota. Beliau bekerja dengan penuh kejujuran. Dari sebelumnya junior engineer, akhirnya beliau semakin meningkat menjadi chief engineer. Bahkan pada suatu saat beliau diangkat sebagai sekretaris pemerintah Punjab untuk suatu masa. Beliau mendapatkan taufik mengkhidmati negaranya di Pakistan dengan menjabati negara jabatan-jabatan yang terhormat dan terpandang. Beliau pensiun pada tahun 83. Setelah itu beliau mewakafkan diri. Namun pada tahun 80, ketika Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga kembali ke Rabwah dari lawatannya ke Spanyol,
Saat itu beliau mendirikan International Association of Ahmadiyah Architect dan Engineer. Maka Iftikhar Ali Quraisy Sahib ditunjuk sebagai chairman pertama. Saat itu beliau menduduki jabatan chairman. Kemudian beliau pensiun dan setelah pensiun beliau mempersembahkan diri beliau untuk wakaf zindagi. Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga menerima wakaf beliau. Pada tahun 83 beliau mendapat tanggung jawab sebagai Wakilul Mal Salis Tahrik Jadid. Dari tahun 80 ketika pertama kali beliau menjabat chairman, awalnya beliau ditunjuk. Kemudian setelah itu beliau selalu terpilih di posisi itu dan sekitar 25 tahun beliau terus menjadi markazi chairman asosiasi itu. Pada zaman Hazrat Khalifatul Masih yang keempat juga mendapat taufik untuk melaksanakan cukup banyak tanggung jawab. Beliau mendapat kesempatan untuk membangun Baitul Hamd Quarters dan juga pembangunan bangunan-bangunan Jemaat di Rabwah. Beliau pengawas Departemen Tamirat. Beliau ditunjuk sebagai chairman berbagai proyek seperti proyek pembangunan Fazli Umar Hospital, Jami'ah Ahmadiyah, Khilafat Library, dan lain-lain. Beliau juga mendapat taufik berkhidmat sebagai Direktur Fazli Umar Foundation. Pada tahun 2007, saya menunjuk beliau sebagai Naib Sadar Tahrik Jadid. Beliau berkhidmat dengan penuh tanggung jawab, tekun, dan kerja keras. Beliau melihat empat masa. Beliau melalui empat masa khalifah dan di setiap zaman kekhalifahan itu beliau adalah seorang yang selalu taat dan mencintai khalifah. Beliau seorang yang pendiam, hanya sibuk dengan pekerjaannya. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai wakaf zindagi selama 36 tahun. Beliau bekerja tanpa pamrih. Saya juga pernah bekerja bersama beliau. Allah Ta'ala mengaruniai beliau dua putra dan tiga putri. Satu putra beliau adalah arsitek. Satu putri seorang dokter wanita. Semoga Allah Ta'ala menyayangi dan mengampuni beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada putra-putri beliau untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah ketiga adalah Razia Sultana Sahibah yang merupakan istri Hakim Maulwi Khursyid Ahmad Sahib. Beliau wafat pada umur 81 tahun. Almarhumah adalah putri dari sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salam, Syekhullah Baksh Sahib. Dari semenjak muda beliau sudah tekun salat dan puasa. Beliau menjalani seluruh hidupnya dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Beliau pengkhidmat tamu. Suami beliau, Muhtaram Hakim Maulwi Khursyid Ahmad Sahib, dulu berkhidmat sebagai sadar umumi. Pada masa itu rumah beliau menjadi tempat acara-acara jemaat dan rapat. Dan beliaulah yang mengkhidmati tamu. Mukarram Maulwi Sahib juga mendapat taufik sebagai asiran, yakni di penjara di jalan Allah Ta'ala selama 2.5 tahun pada tahun 84. Pada masa ini pun almarhumah menjalani hidup tanpa suami dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Bahkan tidak sampai di situ saja, setiap hari beliau memasak makanan untuk beberapa orang dan dikirim ke penjara dan melakukan kebaikan dengan diam-diam. Almarhumah membiayai pernikahan dan juga merawat banyak anak miskin. Setiap orang menzahirkan kesannya tentang beliau bahwa almarhumah adalah seorang yang sangat penyayang. Almarhumah adalah musyah di antara dari antara keluarga yang tinggalkan beliau meninggalkan seorang putri. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan menyayangi beliau. Jenazah berikutnya adalah Mukarram Muhammad Tahir Ahmad Sahib, anak dari Muhammad Mansur Ahmad Sahib, Naib Nazir Baitul Mal Qadian. Beliau wafat pada usia 57 tahun pada 28 Mei di Nur Hospital Qadian setelah menderita penyakit kanker hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum berasal dari Hyderabad. Setelah lulus dari Jami'ah Ahmadiyah Qadian dari tahun 89 sampai akhir hayat Mei 2020, beliau berkhidmat di berbagai departemen. Beliau mendapatkan kesempatan menghabiskan seluruh masa pengkhidmatannya di bagian Mal. Almarhum mendapat taufik berkhidmat selama 7 tahun di Baitul Mal Ahmad, 9 tahun di Nazamat Mal Waqfi Jadid, Inspektur Baitul Mal, kemudian Naib Nazir Mal Waqfi Jadid 3 tahun, Naib Mal Waqfi Jadid 8 tahun, Naib Nazir Baitul Mal 2 tahun. Almarhum seorang pengkhidmat yang sangat mukhlis, sederhana, bersahabat, dan bersimpati. Almarhum banyak melakukan kunjungan di Hindustan dan memberi nasihat tentang nizam keuangan pada anggota jemaat dan mengikut sertakan mereka di dalamnya.
Dengan karunia Allah Ta'ala, berkat kunjungan-kunjungan itu dan upaya-upaya almarhum, ada banyak peningkatan dalam bayat, dalam budget keuangan Waqf Jadid. Almarhum seorang musi, dari antara keluarga yang tinggalkan selain orang tua yang sudah lemah, ada istri dan dua putra. Almarhum adalah menantu Maulana Muhammad Karim, mungkin maksudnya Maulana Karim Mudin Sahib, Sadar Qaza Board Qadian, Sadar Darul Qaza Qadian, dan sepupu dari Maulana Muhammad Inangwari, Nazir Allah Sahib Qadian, ayah almarhum, adik kakak ipar, adik kakak dengan ibunya Nazir Allah. Ada satu saudara beliau yang mubalik di Qadian. Semoga Allah telah mengampuni dan menyayangi beliau dan melindungi anak-anak beliau. Jenazah selanjutnya adalah Azizam Akil Ahmad, putra dari Mirza Khalil Ahmad Beg Sahib, dosen Jamiah Internasional Ghana. Akil Ahmad sedang pergi ke Pakistan di mana dia diponis menderita yolk sac tumor, dan setelah sakit sebentar beliau wafat dengan takdir ilahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum dari kecil sudah tekun salat berjamaah, menyayangi yang kecil, seorang anak yang sangat saleh dan patuh. Almarhum dapat taufik menghafal 6 juz Quran di Madrasatul Hifz Ghana. Dari antara keluarga yang tinggalkan selain kedua orang tua, ada dua saudari, Azza Adilah dan Aziza Syakilah, yang keduanya merupakan anak Wakafino. Ayah almarhum Mirza Khalil Beg Sahib mendapat taufik berkhidmat di Jamiah Internasional Ghana. Ustaz Jamiah Ghana Nasir Ahmad Sahib menulis bahwa Akil Ahmad adalah seorang yang memiliki kepribadian yang sangat baik, yang sangat disukai setiap orang. Wajahnya yang suka, yang ramah dan bahagia akan selalu dikenang. Anak yang sangat maksum dan patuh. Almarhum tekun salat berjamaah dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Quran Karim. Di samping pelajaran rutinnya, almarhum juga menghafal Quran Karim selama beberapa tahun terakhir. Almarhum setelah salat berjamaah maghrib, setelah makan malam, selalu pergi ke masjid dan mengulangi pelajarannya. Setelah menyelesaikan pekerjaan sekolah, almarhum selalu menghafal beberapa bagian Quran Syarif lalu tidur. Almarhum selalu berkata bahwa setelah besar nanti saya akan menjadi mubalig dan mengkhidmati jemaat. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan memberi taufik kepada kedua orang tua dan saudara-saudaranya untuk tabah dalam menghadapi cobaan ini. Saat ini jenazah hadir tidak ada dibawa ke sini. Banyak sekali yang memohon supaya nama jenazah disebutkan. Nama-nama jenazah juga tidak bisa semuanya disebutkan dalam salat Jumat karena itu membutuhkan banyak waktu. Dan kalau saya sebutkan semua, maka akan banyak makan waktu. Itulah sebabnya saya hanya membacakan beberapa nama saja. Pada umumnya, banyak sekali permohonan yang masuk, tapi saya sampaikan tanpa menyebutkan semua nama mereka, bahwa siapapun jenazah yang saya salatkan di sini, mereka juga termasuk di dalamnya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan menyayangi semua almarhum dan orang-orang yang menulis permohonan supaya jenazah keluarganya disalatkan. Semoga Allah Ta'ala memberi kesabaran dan ketabahan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan dan diberikan taufik untuk melanjutkan kebaikan-kebaikannya. Jadi saya akan melaksanakan jenazah gaib untuk semuanya, insyaAllah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.